أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم pada awli raja sebelirnya terkenal dia itu punya ismullahil azim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kumpulan-kumpulan nama Allah yang ketika seseorang membaca nama-nama itu sekali doa langsung dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu banyak, cuma yang diterangkan sama Nabi Muhammad diantaranya Allah, ya Allah itu masuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya dari jalan oleh Quran, ya Arhamar Rahim, ya Hayyu ya Qayyum itu termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Cuma beberapa bagian saja. Oh, boleh sekertas, ibaratnya satu lembar. Siapa orang yang baca lengkap Bismillahirrahmanirrahim itu, ketika itu juga kalau dia minta akan dikabulkan segitiga itu juga. Berarti sebelum itu boleh terkenal ada seorang awliya itu yang punya Bismillahirrahmanirrahim dapat warisan turun temurun dari zamannya Nabi Muhammad sampai ke dia. Sampai sekarang ada orang yang punya itu lengkap. Ustaz ya. Komplit. Yang sebagian saja yang saya kita dengar ya Arhamar Rahim terus itu doa setelah baca doa jika bukan sama Allah. Apa boleh komplitnya? Ya Allah, berangkat akhirnya ke pasar. Berangkat pasar belanja. Pada waktu itu ketepatan pasar ada waktu penarikan pajak di zaman dulu. Dan pajak itu tentara-tentara turun ke pasar langsung disuruh sama kerajaan. Dirampas itu banyak orang yang tidak habis tak terkumpul duitnya sehingga diporak-porandakan dipancur beda kalau anak-anak kalau muda rambut aja ya betul boleh aja ya belanja habis belanja mau pulang. Ketika mau pulang dia itu melihat satu kejadian yang sangat membuat hatinya itu hancur. Di pinggir jalan ada orang tua. Di situ orang tua tua sekarang. Gak tak kuat apa-apa. Tadi apa tua koros karek oleh edok gitu lah. Tapi bungkok kali kan. Mekor ganjur. Itu datang dari gunung. Pekerjaannya dia itu nyari kayu. Nanti dikumpulkan dapat berapa hari. Ya sampai ke pasar ya juga. Mekor ganjur salah lah tua. Pada hari itu ketika tarikan pajak pokok benerin jualan ya minta pajak walaupun tak benerin jualan itu zaman kerajaan dulu seperti itu. Si orang tua tadi kan tak punya apa-apa, dia baru datang hari itu ya minta besi tadi besi ngocok tadi besi jadi kita taruh kajun kalau tahun tak lagi cari-cari lagi si orang tua tadi dipukuli salah tua sudah tinggal kulitnya tak dipukuli jadi injek-injek sampai berdarah-darah. Tapi orang tua itu diam, kesakitan sampai itu. Terus dia sudah kuat anak muda tadi. Saya suruh di guru itu tak kuat. Mulai tetap mulai sahabat belanja tapi dipanggil sama guru jauh. Apa boleh saya coba beli pasal itu ceritakan itu begini saya belanja ini kelihatan ini wow ini cerita agapi terakhir tadi saya itu melihat orang tua itu injek dan bisa bayar pajak jualan lah yang coraki injek-injek lah itu tetap itu pulang sampai harus dengerin itu ada pantas itu mestinya mesti tetap mari kami tanya lagi orang seumpama kamu pada detik tadi ketika kamu ada di pasar melihat kezaliman seperti itu kamu sudah dalam keadaan punya ismullahil a'zham apa yang akan kamu berbuat. Malah tetap juga kena anti ismullahil a'zham melihat kezaliman yang seperti itu apa yang akan kamu berbuat. Saya akan berdoa kepada Allah pasti kezaliman itu biar hilang. Pas kita tanya akhir guru ini dia tahu dah siapa orang tua tadi yang dipukul yang diinjak-injak pun tentu orangnya jumatan guru saya ngajarin kok ismullahil a'zham itu guru yang ngajari aku ismullahil a'zham sedikit pun tidak berdoa tak ikut lagi senjata
siapa orang tua yang dipukuli tadi? Yang berdarah-darah, siapa enggak? Siapa? Tahu apa enggak? Itu guru yang ngajari aku semua lalu. Sedikit pun enggak berdoa, Pak. Sudah dalam puncak kebisaan. Itu aku enggak bisa salah, tuh. Ya enggak? Gurunya yang ngajari wali besar ini. Derma, Monria, saya murid terburi raja, aku boleh guru, enggak? Sudah di puncak yang tertinggi dan dia sangat bisa, ya, tapi dia tidak menggunakan. Mula kakek adik sabar ngeruak pintu masuk, baru diterima saya.